Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Insover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Azok bersama sang kekasihnya yang cantik Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah, langsung saja kita cus ke pembahasannya ya guys. Wow guys, baru ini juga kita dibuat bahagia sekali nih guys oleh pernyataan cinta Rangga Azab kepada Heiko van der Vecken, di mana Babang Ajob ini sudah mengatakan cinta kepada Heiko van der Vecken ya guys, dan bakalan segera menikah dalam waktu dekat-dekat ini ya guys. Semoga saja Babang Ajob dan Heiko van der Vecken ini bisa berjalan lancar ya guys, naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Apalagi juga kan pasangan dua bucin ini memanglah cocok sekali ya guys. Tak hanya di dunia nyata saja nih guys, tetapi di dunia sinetron mereka berdua ini selalu dipasangkan ya guys. Waduh, Heiko dan Rangga Azob ini memang cocok abis ya guys. Dan tak hanya mirip saja dengan karakternya, tetapi dari wajah Heiko dan Rangga Azob ini hampir saja mirip ya guys. Wow, memang jodoh deh, fix banget kalau Heiko dan Babang Ajob ini selalu menjadi inceran para warganet tentunya ya guys. Apalagi juga dengan kebucinan dan keromantisan mereka berdua ini. Apalagi juga kan Heiko dan Rangga Azob ini memang sudah mengenalkan satu sama lain ke keluarganya masing-masing ya guys. Semoga saja pasangan dua bucin ini bisa naik ke jenjang yang lebih serius ya guys, agar bisa hidup bahagia dan lebih enak biar ngeliat bucinnya ya guys. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin untuk kalian yang sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.